Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan daftar tim yang lolos ke babak semifinal dan daftar tim yang gugur di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 beserta bagan daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Berikut daftar tim yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertama ada timnas Jepang U23 dan kedua ada timnas Indonesia U23. Berikut daftar tim yang gugur di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pertama ada timnas Qatar U23 dan kedua ada timnas Korea Selatan U23. Berikut daftar top scorer sementara Piala Asia U23 2024. Peringkat 3 besar ditempati oleh Aiman Yahya, Abdullah Radif, dan Yong Jun Lee. Setelah ketiganya sama-sama telah mencetak 3 gol. Daftar top assist sementara Piala Asia U23 2024. Peringkat 2 besar ditempati oleh Taesok Lee dan Amadoni Kamolov. Setelah keduanya sama-sama telah membuat 3 assist. Daftar top clean sheet sementara Piala Asia U23 2024. Peringkat 3 besar ada Abdul Fokhid Nematov, Leo Kobuko, dan Jung Hoon Kim dengan sama-sama telah membuat 2 clean sheet. Berikut bagan babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Di babak semifinal, timnas Jepang U23 akan berhadapan dengan pemenang antara timnas Irak U23 versus timnas Vietnam U23. Dan timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan pemenang antara timnas Uzbekistan U23 versus timnas Arab Saudi U23. Jadwal pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 2024. Hari Senin, tanggal 29 April 2024. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, timnas Jepang U23 akan berhadapan dengan pemenang antara timnas U23 versus timnas Vietnam U23. Jadwal pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 2024 hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan pemenang antara timnas Uzbekistan U23 versus timnas Arab Saudi U23. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.